hari ini kita jumpa lagi bersama saya, Philip Yuniar, dalam mata kuliah Kepancasilaan. Tentunya sudah dipahami apa itu Pancasila dan apa itu Kepancasilaan. Singkat kata, kalau Kepancasilaan lebih mengarah pada implementasi nilai-nilainya. Bagaimana kita mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi dari kita berbangsa dan bernegara. Tentunya melalui sikap, perbuatan, dan perkataan kita sehari-hari. Untuk melihat nilai-nilai ini, saya ingin sedikit kembali merujuk kepada konsensus dasar, ya, bagaimana Pancasila juga menjadi salah satu pilar yang perlu kita pahami bersama, kita terapkan, kita implementasikan sebagai wujud dari kegiatan kita sehari-hari. Simpelnya seperti apa, Bu? Boleh saya sampaikan, misalnya kalian belajar dunia audiovisual, ya. Saat saya mengajar dunia audiovisual atau dunia fotografi, bagaimana kalian memvisualkan nilai-nilai Pancasila itu? Di awang-awang tidak bisa terimplementasi dengan baik. Bukan seperti itu. Hal yang sangat sederhana, saya bisa mencontohkan demikian. Pancasila sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam sila tersebut, tentunya butir-butir Pancasilanya salah satunya adalah takwa. Takwa kepada Tuhan, ya. Jadi kalau takwa itu apa? Melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Bagaimana wujud visual kita mampu memotret, kita mampu mengcapture suatu keadaan yang mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Ada salah satu mahasiswa saya yang menyampaikan juga adalah dengan cara saya memotret seorang bapak menggendong anaknya dan mengajak anaknya untuk sholat berjamaah di masjid, Bu. Ya, itu juga wujud dari implementasi nilai-nilai Pancasila sila pertama, ya. Masih banyak lagi keadaan sosial kemasyarakatan yang harus peka kita tangkap dengan indera penglihatan kita dan mampu terinternalisasi dalam wujud sikap kita, perbuatan kita yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Bukan hal yang sulit dan bukan hal yang berat jika nilai-nilai itu sudah ada dan terinternalisasi, mendarah daging dalam setiap perilaku kita. Bukankah itu sudah suatu kewajiban dari kita sebagai warga negara Indonesia? Nah, tentunya di dalam perkuliahan ini saya ingin mengulas sedikit tentang bagaimana kita memahami nilai kebangsaannya dulu, ya. Memahami prinsip-prinsip moral yang bersumber dari budaya sendiri yang akan menjadi kekuatan untuk membangun diri kita guna menjangkau apa? Menjangkau masa depan, kehidupan yang sejahtera bersama sebagai satu kesatuan bangsa, yaitu Indonesia. Mengapa hal ini penting dan menjadi prinsip dalam nantinya nilai-nilai kebangsaan dalam wujud Pancasila yang diimplementasikan dalam nilai-nilai Pancasila ini? Ada nilai-nilai religiositas, itu di dalam sila pertama. Ada nilai-nilai kekeluargaan, itu di dalam sila kedua. Ada nilai-nilai keselarasan, di dalam sila ketiga. Ada nilai-nilai kerakyatan, di dalam sila keempat. Dan ada nilai-nilai keadilan, di dalam sila kelima. Nilai-nilai tersebut sudah barang tentu dan wajib untuk kita miliki.
yang setiap tingkah laku, karena kita tinggal di Indonesia, kita adalah warga negara Indonesia, kita yang meyakini dengan pedoman Pancasila tersebut. Untuk apa? Untuk hidup sejahtera tadi, ya, kehidupan sejahtera sebagai satu bangsa. Kita menjadi pemimpin bangsa, kita harus memikirkan kerakyatan, kita harus memikirkan keadilan. Tapi tidak hanya cukup memikirkan hal itu saja, berbuat seperti itu dengan cara mengimplementasikan nilai-nilai yang sudah dirumuskan oleh para pendahulu kita. Jika kita melihat satu demi satu berkaitan tentang religius takwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, sikap hidup seperti apa yang harus kita lakukan? Tidak lain adalah sikap hidup rendah hati. Rendah hati menghargai orang lain, diri sendiri, dan lingkungan. Jika kita ingin dihargai, juga kita harus menghargai. Tetapi tidak ada yang salah jika kita memiliki sikap rendah hati. Suatu keharusan dan kewajiban di agama manapun yang mengajarkan untuk terus rendah hati. Bukan adigang, adigung, adiguno. Istilah Jawa ini juga menjadi tamparan keras bagi kita semua. Jangan kita menjadi sok pintar, sok tampan, dan sok hebat. Masih ada langit di atas langit. Nah, itu juga diajarkan dalam setiap kehidupan kita, di kondisi kita sehari-hari, dalam agama kita masing-masing. Makanya di dalam implementasi nilai-nilai Pancasila sila pertama yang menyangkut tentang religiositas itu penting sekali. Bahwa kita juga harus mampu menahan diri untuk tidak saling mencemooh, tetapi menjadi teladan, menjadi panutan untuk terus melakukan segala sesuatu hanya untuk Tuhan. Bukan untuk kepentingan diri sendiri, orang lain, maupun kepentingan dipuji sesama kita. Tapi lakukan itu seoptimal mungkin apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Nilai religiositas ini saya tidak akan bahas terlalu panjang. Mungkin akan saya ulas di pertemuan selanjutnya. Tetapi sedikit saya ulas juga berkaitan tentang sila kedua, yaitu kekeluargaan, ya. Ya, kesadaran sebagai keluarga besar. Kita menjadi satu keluarga, keluarga besar bangsa Indonesia. Pernah kita sadari atau kita rasakan, ya. Mungkin ada yang berpengalaman mengenyam pendidikan di luar negeri. Perserikatan Pelajar Indonesia, PPI, di negara yang tempat kita tuju menjadi sebuah perkumpulan yang serasa senasib sepenanggungan. Wah, ada saudara kita di sana. Kita berasa asing di negara tersebut. Tapi saat kita berkumpul dengan Perserikatan Pelajar Indonesia, kita berasa dia saudara saya. Kita berasa bahagia ada saudara kita yang juga sepenanggungan dengan kita merantau, ya. Rasa kekeluargaan ini kita rasakan saat kita berada di luar. Tetapi bukan hanya itu saja. Saat kita berada di bangsa kita sendiri, saat kita terpuruk, saat kita merasa menjadi korban, dalam arti mengalami kondisi yang sepenanggungan, kita semua bersaudara. Kita tidak membedakan antara ras, suku, agama, ataupun antar golongan.
tapi kita bhinneka, kita satu keluarga. Kita menghargai sesama kita, kita menjadi guyub, kita menjadi ada perasaan untuk bisa bersama ya. Sikap hidup atau semangat kebersamaan, senasib sepenanggungan, itu menjadikan kita untuk tetap mampu bersatu dan percaya diri sebagai bangsa Indonesia yang solid dan kuat. Masih ada tiga dari sila-sila yang akan kami bahas di pertemuan selanjutnya. Dan mungkin di pertemuan ini kita cukupkan dahulu di pembahasan berkaitan tentang kekeluargaan, yaitu implementasi nilai sila kedua. Ada yang mungkin bisa dipelajari di tutup penutupan sesi awal ini untuk membuat tugas atau membaca, mengerti, memahami, dan memberikan contoh implementasi nilai-nilai Pancasila, baik itu dari sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Silakan dibuat melalui PowerPoint dan dipresentasikan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Pertemuan ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Dan setelah itu revisinya akan bisa diulas nanti untuk pertemuan selanjutnya ya. Untuk pertemuan kedua besok masih bertemu lagi dengan saya yang akan melanjutkan berkaitan tentang nilai keselarasan, kerakyatan, dan keadilan. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Salam Pancasila.